Pedangdut Saipul Jamil beraksi saat dirinya dibuli. Mantan suami Dewi Persik itu tak terima jika ia diidentikan sebagai pedofil maupun predator seks. Hal itu diketahui Tribun News dari unggahan Instagram akun pribadinya @SaipulJamilReal pada Rabu 20 Oktober 2021. Pelantun lagu Suka Sama Suka itu mengunggah surat klarifikasi dan pernyataan sikap. Surat tersebut ditujukan untuk masyarakat Indonesia, tokoh publik dan pejabat pemerintah serta media nasional. Ada 5 poin yang dituliskan dalam surat tersebut, termasuk soal glorifikasi hingga keberatannya karena dilabeli pedofil hingga predator seks. Pria 41 tahun itu memastikan kesalahannya di masa lalu tak akan terulang kembali. Lebih lanjut, Saipul Jamil menyebut jika berdasar putusan pengadilan